Pahlawan, episode 86, untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kalian pasti sudah siap belajar dengan Nur lagi kan? Asik! Oh iya, minta ayah, ibu, atau kakak kalian untuk mendampingi ya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoanya sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang, yuk kita sebutkan nama-nama hari. Menyebutkannya dengan suara yang keras ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, kalian semua hebat. Nah, hari ini Nur akan mengajak kalian latihan baris berbaris. Siapa yang bisa baris berbaris? Wah, ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Nah, hari ini kita mencoba baris berbaris bersama yuk. Caranya mudah. Ketika aku mengatakan jalan di tempat, gerak. Kalian harus berjalan di tempat, dan kaki kalian diangkat sejajar dengan lutut. Yuk kita coba. Jalan di tempat. Gerak. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Iya, seperti itu. Ketika aku mengatakan maju, jalan. Kita harus mulai berjalan dengan melangkahkan kaki kiri dan mengayunkan tangan kanan ke depan. Kita coba bersama ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, maju, jalan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Wah, kalian semua hebat. Ayo, kita terus berbaris sambil berjalan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Saat aku mengatakan berhenti, gerak. Kalian harus berhenti melangkah. Berhenti. Gerak. Wah, kalian hebat. Sekarang kita hormat ke bendera. Tubuh kita berdiri tegak dan hormat ke arah bendera dengan tangan kanan. Lengan kita harus membentuk sudut dan ujung jari menempel dengan alis. Kita coba ya. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Semuanya hebat. Aduh. Rian, kamu tidak apa-apa kan? Lenganku sakit. Lenganmu lecet, harus segera diobati. Ayo, kita obati di rumahku. Iya. Rian, kenapa? Aku jatuh saat mengejar layangan, Om. Lengan kamu lecet. Lukanya harus dibersihkan. Om bersihkan dan obati lukanya. Kalau perih, kamu tahan ya. Iya, Om. Sudah dibersihkan. Sekarang diobati. Aduh. Sudah kok. Cuma perih sedikit kan?
Iya, Om. Lain kali, Rian harus berhati-hati kalau bermain layangan. Iya, Om. Terima kasih, Nur. Terima kasih, Om. Iya, sama-sama. Anak ayah pintar. Kita memang harus menolong siapapun yang membutuhkan bantuan kita, ya. Iya, ya. Itu sama saja kita sudah menjadi pahlawan untuk sesama. Jadi, aku juga pahlawan dong, ya. Hore, Nur jadi pahlawan. Iya, pahlawan adalah siapa saja yang bersifat berani, selalu bekerja keras dan baik, seperti kamu. Hore, aku jadi pahlawan. Apakah kalian masih ingat kapan Hari Pahlawan diperingati? Ingat, Ayah. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Iya, tanggal 10 November. Benar sekali. Nah, Ayah mau memberitahu kalian tentang salah satu pahlawan yang berjuang untuk pendidikan bangsa kita. Beliau bernama Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Hari lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Apa yang sudah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara sehingga ia dikenang oleh bangsa Indonesia, ya? Ki Hajar Dewantara adalah seorang pelopor dan pejuang pendidikan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Beliau berjuang agar semua rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Pada tanggal 3 Juli 1922, didirikanlah sebuah sekolah di Yogyakarta dengan nama Taman Siswa. Salah satu ucapan beliau yang masih diingat oleh seluruh rakyat Indonesia adalah, "Jadikan semua tempat sebagai sekolah dan setiap orang sebagai guru." Maksudnya bagaimana, Ayah? Maksudnya, belajar tidak hanya di sekolah. Di rumah pun, kita bisa belajar. Misalnya, belajar peduli terhadap sesama, seperti yang Nur lakukan tadi saat membantu Rian. Kalian juga bisa belajar jujur, saling memaafkan, saling menghormati, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Mengerti? Mengerti! Oh iya, Ayah punya cerita untuk dibacakan untuk kalian. Siapa yang mau mendengarkan Ayah membaca cerita? Aku mau, Ayah. Teman-teman di rumah juga pasti mau. Semua duduk yang rapi dan dengarkan Ayah, ya. Jadi orang Indonesia artinya apa, ya? Jadi orang Indonesia artinya kedua orang tuamu adalah orang Indonesia. Apa yang perlu kita tahu tentang Indonesia? Ayo kita mengenal Indonesia. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Sila dalam Pancasila membantu kita mengetahui apa artinya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia harus ingat bersyukur. Berdoa bersama keluarga adalah salah satu bentuk cara bersyukur. Jadi orang Indonesia harus peduli dengan sesama. Menolong teman yang jatuh adalah bentuk jika kita peduli. Jadi orang Indonesia harus rukun. Mengajak teman bermain adalah bentuk kita bisa hidup rukun. Jadi orang Indonesia berarti punya kesempatan memilih. Kamu bisa memilih makanan dan pakaian kesukaanmu. Kamu patut bangga menjadi orang Indonesia. Indonesia hebat! Aku juga orang Indonesia, ya. Aku juga orang Indonesia. Aku bangga menjadi orang Indonesia. Iya, kita semua orang Indonesia. Dan harus bangga karena kita sudah menjadi orang Indonesia.
Adik-adik di rumah, coba kalian sebutkan bagaimana contoh sikap peduli. Benar sekali, ada macam-macam sikap peduli. Salah satunya, menolong teman yang terjatuh. Lalu, bagaimana contoh sikap yang adil? Aku tahu, Om. Misalnya seperti aku dan adik yang sama-sama mendapatkan baju baru. Betul. Lalu, bagaimana contoh sikap hidup rukun? Ada yang tahu tidak? Aku tahu ya. Kita harus saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Iya, benar sekali. Tidak membedakan agama ataupun suku. Nah, sebagai orang Indonesia, kita harus selalu bersyukur, saling membantu, dan harus rukun dengan sesama. Kita juga tidak boleh pilih-pilih teman ya. Baik. Teman-teman, sekarang kita membaca 5 kata yuk. Asyik, sepertinya seru. Wah, ternyata huruf-hurufnya masih acak nih teman-teman. Kita harus menyusun huruf-huruf ini supaya menjadi kata yang benar. Aku yang susun hurufnya ya, Nur. Oke, teman-teman di rumah juga ikut menyusun bersama ya. Sekarang kita susun kata pertama. Huruf acaknya H, S, I, K, A. Kalian tahu tidak bagaimana urutan huruf yang benar? Kasih. Dibacanya kasih. Wah, kalian hebat. Sekarang kita susun kata yang kedua ya. Huruf acaknya M, B, L, I, E, K, A. Nah, kalau yang ini aku tahu susunan huruf-hurufnya. Kembali. Dibacanya kembali. Hebat. Jawabannya benar. Kita susun kata ketiga yuk. Huruf acaknya P, T, A, A, D. Susunan huruf yang benar bagaimana ya? Dapat. Dibacanya dapat. Yeay, kalian benar. Sekarang kata keempat. Huruf acaknya U, B, G, E, T, I. Susunan huruf yang benar bagaimana ya? Begitu. Dibacanya begitu. Wah, yang ini juga benar. Teman-teman memang hebat. Terakhir, kata kelima. Huruf acaknya I, A, B, E, S, A, G. Susunan huruf yang tepat bagaimana ya? Sebagai. Dibacanya sebagai. Hore, kita semua berhasil menyusun 5 kata. Nah, karena membaca 5 kata sudah selesai, sekarang kita berlatih menghitung yuk teman-teman. Tetapi kita membutuhkan kalender. Ayo, kita lihat kalendernya. Ayo teman-teman.
Ini dia kalendernya. Kita mau berlatih menghitung menggunakan kalender ini. Coba kalian perhatikan kalender bulan Juni tahun 2021. Jika bulan Juni berakhir pada hari Rabu, maka pada hari apa bulan Juli akan dimulai? Iya, benar sekali. Karena setelah hari Rabu adalah hari Kamis. Lalu, hari apa bulan Agustus akan dimulai? Ada yang tahu tidak? Jika bulan Juli berakhir pada hari Sabtu, maka pada hari apa bulan Agustus akan dimulai? Iya, benar sekali. Hari Minggu. Karena setelah hari Sabtu adalah Minggu. Teman-teman, kita harus mengingat bahwa tanggal-tanggal yang jatuh pada hari yang sama memiliki selisih 7 hari. Atau tanggal-tanggal yang jatuh pada hari yang sama selalu bertambah 7 hari. Sekarang, yuk kita lihat ke kalender bulan Juni. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Jika tanggal 1 Juni jatuh pada hari Selasa, tanggal 10 Juni jatuh pada hari apa? Kita cari jawabannya tanpa melihat kalender ya teman-teman. Kita harus menggunakan pola 7 hari seperti yang sudah kita pelajari. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Ingat teman-teman, tanggal-tanggal yang memiliki selisih 7 hari akan jatuh pada hari yang sama. Tanggal 1 Juni jatuh pada hari Selasa. Jadi, tanggal 8 Juni juga jatuh pada hari Selasa. Lalu, tanggal 8 kita tambahkan 2 untuk menjadi 10 hari. Berarti, tanggal 10 Juni jatuh pada hari Kamis. Selain menghitung tanggal menggunakan pola 7 hari, ada juga pola menghitung tanggal dengan cara silang. Sekarang kita lihat pola berikutnya. Kalian perhatikan tanggal yang ada di dalam kotak biru. Jika angka-angka tersebut dijumlahkan secara silang seperti ini, maka 1 ditambah 9 sama dengan 10. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Wah, hasil penjumlahannya ternyata sama teman-teman. Kita coba pada tanggal lainnya yuk. Ayo, sekarang kalian perhatikan pada angka yang ada di dalam kotak biru lagi ya. 10 ditambah 18 sama dengan 28. 17 ditambah 11 sama dengan 28. Hasilnya juga sama teman-teman. Yaitu 28. Bagaimana kalau kita coba menghitung 3 bilangan? Ayo kita coba. Kita amati tanggal yang ada di dalam kotak biru lagi ya. Ada 9 tanggal. Sekarang kita jumlahkan tanggalnya secara silang yuk. Penjumlahan yang pertama. Berapakah hasil penjumlahan dari tanggal 3 ditambah 11 ditambah 19? Lalu penjumlahan yang kedua, tanggal 17 ditambah 11 ditambah 5. Maka berapa hasil penjumlahan dari tanggal tersebut? Kita hitung penjumlahan yang pertama terlebih dahulu ya. 3 ditambah 11 sama dengan 14. 14 ditambah 19 sama dengan 33. Sekarang kita hitung penjumlahan yang kedua. 17 ditambah 11
sama dengan 28. 28 ditambah 5 sama dengan 33. Hasilnya sama, yaitu 33. Nanti kalian lakukan lagi di rumah masing-masing ya. Jangan lupa minta didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian. Oh iya, aku ingin mengingatkan kalian untuk mengisi lembar refleksi setelah mengerjakan soal-soal latihan ya. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kita belajar. Dan ingat, 4M. Sampai bertemu besok. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Ada yang ingat tidak? Pertama, kita sudah belajar baris berbaris. Kita juga sudah mengetahui contoh sikap peduli terhadap sesama yang membutuhkan saat aku membantu Rian yang jatuh. Lalu, kita juga sudah mengingatkan tentang Hari Pahlawan dan juga menjelaskan tentang Hari Pendidikan Nasional. Sekarang kita tahu bahwa Hari Pendidikan Nasional adalah hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Kemudian, kita juga sudah membacakan cerita yang berjudul Jadi Orang Indonesia Artinya Apa Ya? Dari cerita tersebut, kita belajar bagaimana kita harus bersikap, saling menghargai, tolong menolong, dan saling memaafkan. Kemudian, kita sudah membaca dan menyusun huruf dari 5 buah kata. Dan setelah itu, kita belajar menentukan hari dengan pola hitungan. Dan juga berlatih menghitung tanggal di kalender dengan cara silang. Sampai di sini perjumpaan kita ya. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.